Harga cabai merah keriting mengalami kenaikan harga dibandingkan harganya kemarin pagi hari. Demikian juga halnya dengan cabai hijau mengalami kenaikan harga. Sebaliknya cabai rawit halus dan cabai rawit kasar mengalami penurunan harga. Cabai rawit jengki harganya tetap alias stabil. Sementara cabai rawit caplak mengalami penurunan harga. Sambil menantikan perubahan harga cabai di pagi hari nanti, berikut adalah daftar harga cabai dini hari ini di Pasar Induk Lauci, Medan. Cabai merah Rp22.000 per kilo. Yang cabai hijau Rp13.000 per kilo. Cabai rawit lokal halus Rp28.000 per kilo. Cabai rawit lokal kasar Rp25.000 per kilo. Cabai rawit jengki Rp23.000 per kilo. Cabai rawit caplak Rp28.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 30 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.